Ya, assalamualaikum blur. Selamat siang, apa kabar semua dimanapun berada. Semoga pecinta channel ini selalu diberikan kesehatan dan sukses selalu ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya mencari kulineran siang lur. Widih, ini lokasinya kalau ke arah ke timur perempatan Gunung Gangsir lur. Widih, ini nggak sengaja ada jualan kupang lontong seblak komplit, ceker pedas, kupang kering, mie pedas lur. Widih, macam-macam lur, serba 10.000. Widih, bisa menerima pesanan lur dan siap 0. Nah, ini mencantumkan nomor HP lur. Widih, bisa pesanan. Assalamualaikum mbak. Assalamualaikum. Dengan mbak siapa mbak? Okta. Okta, ini jualan mulai jam berapa mbak? Saya jualannya dari jam 9. Jam 9, sampai jam berapa nanti mbak? Jam 4 sore. Oh, jam 4 sore. Iya. Ini bisa pesanan tak mbak? Iya bisa. Shopee gitu? Iya bisa. GoFood ya? Iya, GoFood bisa, okay. Shopee Food bisa, lewat Grab juga bisa. Oke, okay, mantap lur lo. Iya. Saya mau pesan seblak komplit. Pesan ya. Seblak komplit ya mbak? Ya, yang pedas setengah mbak, sambalnya dipisah. Setengah aja mbak? Oh iya. Kalau bisa dipisah nggak masalah kok. Bisa. Oke, oke. Singko ae. Kalau komplit ada apa aja, Mbak? Ada dumpling, pentol, nggih. Ceker, mie, kerupuk, sosis, kembang cumi, cikua. Semuanya dapat. Oke, mantap lur. Serba 10.000 semua ini mbak? Iya. Widih, murah loh lur. Lo aneka macam ini lengkap lur. Iya, udah dapat sayur, dapat mie juga. Ini bukanya setiap hari tak mbak? Iya, setiap hari. Dari jam 9 sampai jam 4. Oh, gitu. Sudah berapa lama pak ini mbak? Sudah hampir 1 tahun. Oh, 1 tahun. Ini, awal-awalnya ya. Dulu usaha apa pak sebelum ini mbak? Kerja di hotel. Kerja di hotel. Ya. Kok tiba-tiba ide jualan ini mbak? Pertama kali tuh saya kena lockdown, kena lockdown. Awal-awal corona ya. Itu terus habis itu coba usaha apa itu jualan buah, terus jadi supplier juga ya. Terus sempat kerja di pabrik cuma sebentar aja, terus kayak nggih. Resep itu dari mana juga pak? Ya dari saya sendiri, soalnya saya dulu kan juga bidang kuliner. Oh, ala, oke, mantap lur. Soalnya dulu kan di hotel itu juga bagian kitchen juga. Oke. Cuma seblak saya ini beda dari yang lain, saya nggak pakai kencur. Nggih. Nggak tak kasih perasan jeruk nipis, jadi nggak bau amis. Oh, nggih. Nah, dikasih jeruk nipis mbak ya, agar nggak amis mbak ya. Iya enggak, kan biasanya kadang kan orang-orang banyak yang bilang itu bau amis ya, gitu. Tapi saya enggak. Terus seblak saya ini dominan kayak kuahnya tom yam. Oh, nggih. Ya, resepnya kayak 11-12 sama kuahnya tom yam, beda sama seblak-seblak pada umumnya yang apa itu kental, terus kencurnya kerasa banget. Oke. Gitu. Oke, mantap lur. Berarti bekas apa bidang toko hotel itu masak-masak kuliner gini sampean, Pak? Iya. Oh, alah. Oke. Nah, ini 10.000. Sudah dapat semua isian ini 10.000. Oh, itu sambelnya mbak ya? Iya, bisa dicampur, bisa dipisah sesuai selera, jadi
Kalau orangnya nggak suka pedes bisa dipisah. Oh, kalau kalau yang suka pedes langsung. Perkiraan berapa menit ini, Mbak? Alah, paling cuma 5 menit. Oke. 5 menit sudah. Favoritnya orang berarti beli yang mana, Mbak? Atau mie pedas atau gimana, Mbak? Sebelah. Rata-rata sebelah. Sama ceker ini, pokoknya cekernya ini segini pokok. Udah dapet dumpling, cumi flower, cikua, bakso sapi. Ayo, termasuk wake lho, Mbak. Oh iya, cuma 10. Soalnya aku urus sebelah Lyon ini wis ngono. Ya tapi beda rasa dusun lah, Mbak ya. Nggih. Alhamdulillah juga banyak yang cocok. Nggih. Meskipun baru jualan. Ya hampir 1 tahun, Mbak ya? Iya, udah hampir 1 tahun. Yang penting lancar buat nyambung itu, Mbak. Amin. Amin, Mbak. Ya, lur. Terima kasih. Nggih. Lho, lur lho. 10.000. Mulai wake, lur. Lho. Selak tapi tumpahan iki lho, dudune lho. Sebelum makan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Penasaran, lur. Katanya ini dicampur sama jeruk nipis agar tidak amis, lur. Bismillah. Amisnya enggak terasa, lur. Ini ada berapa macam ini, lur? Wake, lur. Katanya Mbak itu sudah hampir 1 tahun resign dari hotel di bidang kulineran. Nah, ini nerusin buat sampingan jualan sendiri, lur. Kira enggak sambel ya, enggak seger lho. Sambil menikmati sayang luar dari selamat kulineran.